العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله masalah berhadap kiblat di dalam sembahyang. Qala al-musannif rahimahullah, ini ialah masalah berkaitan tentang berhadap ke kiblat di dalam sembahyang. Hukumnya, hukum berhadap kiblat di dalam sembahyang ni, jadi hukumnya berhadap kiblat itu ialah syarat bagi sah sembahyang orang yang kuasa berhadap kepadanya nyatu kiblat. Jadi hukuman kita berhadap ke kiblat bagi orang yang berdiri ataupun yang duduk, maka disyaratkan dadanya dihadapkan ke kiblat ketika sembahyang. Dan jadi siapa-siapa yang mampu, yang berkuasa, boleh nak hadapkan dada dia ke kiblat ketika sembahyang, maka mestilah dia hadapkan dada dia ke kiblat. Kalau dia boleh berhadap ke kiblat tetapi dia tidak menghadapkan dada dia ke kiblat, jawabnya tidak sah sembahyang dia. Maka sembahyang dia tak sah. Kecuali adalah beberapa keadaan kita sembahyang ni tak hadap kiblat pun tak apa, tak batal sembahyang. Contohnya yang pertama, seperti kita sembahyang dalam ketika syiddatil khauf, orang panggil sembahyang sewaktu perang, ketika sedang berperang.
kan, di antara kita orang muslimin dengan tentera orang-orang kafir, masa tu kita duk sedang berperang. Nah, kita dengan dia, kita orang Islam sedang duk berperang dengan orang-orang kafir. Maka ketika itu wajib sembahyang macam biasalah. Tinggal lagi tak disyaratkan berhadap ke kiblat. Maknanya dia boleh sembahyang tanpa berhadap ke kiblat, atau orang panggil salatu syiddatil khauf nama dia. Satu lagi, yang keduanya ialah sembahyang sunat di atas kenderaan, nah, bagi seseorang yang bermusafir. Bagi kita yang sedang bermusafir, musafir yang jauh lah maksud dia, kita boleh sembahyang sunat di atas kenderaan kita, atas kereta ke, dalam kereta ke, dalam bas ke, sambil duduk pun tak apalah, kan? Dan tidak disyaratkan dia berhadap ke kiblat. Nah, maknanya kalau kata dia tak mampu nak berhadap ke kiblat, nah, sebab sambil duduk atas kuda, sambil duduk di belakang unta, contohlah kenderaan, kan? Nah, maka dia tak hadap ke kiblat, dia hadap ke tempat maksud dia. Dia hadap ke tempat hala tuju tempat yang dia nak pi, kan? Maka mengakibatkan dia membelakangi kiblat. Maka dibolehkan, nah, dia sembahyang sunat tersebut walau dengan tidak berhadap ke kiblat. Asalnya dah sembahyang sunat dia tak kena qiyam. Ah, tapi sembahyang fardu tak boleh lah. Nah, ni cerita tajuk sembahyang sunat. Kan sembahyang sunat dia tak berdiri pun tak apa, kan? Sembahyang sambil duduk boleh, tak ada masalah, kan? Kecuali sembahyang fardu, yang tu kenalah qiyam, itu rukun sembahyang. Baik, itu contoh. Ataupun misalnya orang yang sakit, ha, ni tak berkuasa nak hadap ke kiblat. Dia ni sakit, maka dia lemah daripada berhadap ke kiblat, kan? Duk apa orang panggil, duk tertidur, duk tersandang atas tempat tidur dia tu, kan? Maka dia nak bangkit untuk menghadapkan dada dia ke kiblat ketika sembahyang fardu contohnya, tak berkuasa, dan tak ada siapa pun yang nak boleh tolong dia, alih renjak dia supaya boleh berhadap ke kiblat, maka dia boleh sembahyang fardu tersebut walau dengan tidak berhadap ke kiblat. Ini cerita contoh kita yang sakit, yang tak dapat nak berhadap ke kiblat, kan? Semayang apalah lagu mana pun, semayang tu mesti kena semayang, kan? Kemudiannya hadap ke kiblat lah contohnya, dia tak dapat nak berhadap ke kiblat, bolehkah dia semayang? Sahkah? Jawabnya boleh, jawabnya sah. Sebab tu kita kena maklum syarat-syarat sah semayang ni, dia jadi wajib sekiranya kita berkuasa nak melakukannya. Tetapi kalau kita tidak berkuasa, lemah, tak larat, tak berdaya nak melakukan mana-manalah daripada syarat bagi sah sembahyang, kalau kata ada keuzuran, dia dimaafkan. Kalau tak ada meninggalkan syarat tersebut, kalau dia tak ada apa-apa keuzuran, dia tak boleh tinggal syarat tu. Syarat tu dia kena buat. Ha, begitu kaedah dia, kan? Ha, baik, habis tang situ. Dalilnya,
dalil berhadap kiblat di dalam sembahyang. Yang pertama ialah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dah kita nak belajar pagi ni tentang berhadap ke kiblat. Kan tajuk khusus tentang hadap dada kita lah ke kiblat masa kita sembahyang ni. Dalil ambil mana firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Baiklah, yang berarti maka hadapkan olehmu muka engkau berbetulan Masjidil Haram. Dan ketika baginda Rasulullah serta sahabat sedang mengerjakan sembahyang fardu zuhur, dan sedang mengerjakan sembahyang fardu zuhur, kemudian diturunkan ayat ini kepada baginda Rasul duk tengah-tengah sembahyang zuhur, dan yang mana Allah Ta'ala memerintahkan baginda Rasul supaya berpaling berhadap ke Masjidil Haram, yakni Kaabah. Dan sebelum diwajibkan dan berhadap ke Kaabah, kiblat kita sekarang ni, kiblat umat Islam sebelum ni ialah Masjidil Aqsa. Dan baginda Nabi, baginda Rasul, sahabat-sahabat bersembahyang kiblatnya ialah berhadap ke Baitul Maqdis, yakni ke Masjidil Aqsa. Itulah kiblat yang pertama umat Islam ketika sembahyang. Dan lalu panjanglah kisahnya, panjanglah sejarah, kan, bagaimana Allah Ta'ala perintah Rasul kita palingkan dada berhadap ke Kaabah ni. Dan sebab baginda Rasul sering kali duk mendongak ke langit, berdoa meminta kepada Allah, mengharap-harap diturunkan satu perintah daripada Allah supaya sembahyang fardu ni kiblatnya ialah Kaabah pada hari ini. Dan lalu akhirnya permintaan baginda Rasul dimakbul oleh Allah. Nah, maka berhadaplah ketika sedang dua rakaat duk tengah sembahyang fardu zuhur tadi, turun ayat ni. Maka baginda Rasul pun berpaling dada hadap ke Baitillah. Kan, sembahyang di masjid yang kita duk pergi ziarah kiblatain ni tu. Kan, maka sahabat-sahabat pakak-pakak berpaling tu. Tiru Nabi, mereka nampak, mereka lihat baginda Nabi paling dada hadap ke Kaabah, kan? Sahabat yang di belakang yang duduk tengah semayang berjamaah tu pun bakat-bakat duduk paling duduk belakang Nabi, berpaling hadap ke Kaabah. Nah, sejarah dia panjang lah, ya, kisah cerita tentang baginda Rasul berpaling menghadap ke kiblat sekarang ni, yakni Kaabah. Baik, jadi ayat ni yang berarti maka hadapkan olehmu muka engkau
dan wajhaka tu aizataka, yakni tubuh badan engkau berbetulan, syatra tu maknanya berbetulan, yakni berhadap ke Masjidil Haram. Yakni apa maksud Masjidil Haram? Yakni Al-Ka'bah. Yakni Al-Ka'bah Baitullah hari ini. Ka'bah Baitullah, Ain Ka'bah yang empat persegi itulah. Itulah kiblat kita, kiblat dan kiblat umat Islam. Maka sembahyang kita wajib kita hadapkan tubuh badan kitanya ke Baitillah lah, ke Kaabah ni lah. Begitu reti dia. Kan? Cumanya cara kita hadap berhadap ke Kaabah ni berbetulan tu berhadapan. Kaabah tu biar duduk depan kita, tak kira lah dekat ke jauh ke, tu maksudnya berhadap. Tak kira lah. Kan? Orang yang semayang ni ada macam-macam. Ada orang yang sihat, yang boleh qiyam semayang seperti biasa. Ada orang yang tak sihat, kan? Yang sakit umpamanya. Baiklah, katalah kita ni orang yang sihat, kita semayang seperti biasalah, kan? Kita semayang, kan, dengan qiyam, berdiri, berdirilah, boleh berdiri. Maka wajiblah kita hadap, wajiblah kitanya kena berhadap ke kiblat. Jadi apa yang perlu, yang wajib kita hadapkan ke kiblat, yakni semasa qiyam, semasa i'tidal, semasa duduk, yang kita wajib hadapkan ialah dada. Tu murad maksud dengan wajah engkau. Wajah tu pula maksudnya zat tubuh badan engkau. Tubuh badan ni tengok macam mana, lagu mana bentuk kita sembahyang. Kan? Baik, itu yang pertama. Kita hadapkan ke kiblat kita, dada kita ni, semasa qiyam, semasa i'tidal, semasa duduk, hadapkan dengan dada kita, dada. Jangan duduk terenjak pun. Dada tu betul-betul sama kiblat, sama betul dengan kiblat. Baik. Adapun selain daripada tiga ni, ketika rokok, kan, ketika sujud, kan, hak tu kita nak hadapkan kiblat dengan dada kita, tak boleh lah. Tapi dengan seluruh tubuh badan kita berhadap ke kiblat. Contoh masa kita rokok, kan, rokok kita nak hadap dada kita ke kiblat, kok mana, mana nak boleh, betul tak? Kan? Jadi kita rokok tu kepala kita tunduk menghala ke mana? Menghala ke Kaabah, tu maksud dia. Begitulah sujud, masa kita sujud, kan? Sujud kepala kita, tubuh badan kita menghala, menghadap ke kiblat. Tu maksud dia. Adapun semasa qiyam, semasa i'tidal, ketika duduk, kan, anggota yang wajib dihadapkan ke Kaabah hanya dada sahaja. Anggota lain tak kena hadap ke Kaabah. Kepala contohnya masa kita qiyam, kita pergi tunduk lagi tu kepala, tak ada pun hadap muka kita ke Kaabah. Muka kita tunduk lagi tu, hadap ke bawah, sah tak sembahyang? Sah. Asalkan dada kita tak berenjak, tak berpaling daripada hadap ke kiblat, tak jadi apa masalah. Itu kalau kata kita sembahyang, kan, sambil berdiri. Bagaimana kalau kata kita sembahyang sambil mengirin? Cerita tajuk kita yang sakit ni pula. Tadi sihat, kita boleh sembahyang sambil berdiri.
Ataupun kalau kata kita sembahyang sambil duduk, kan? Serupalah juga. Inilah dada kita saat ni hadap ke kiblat macam biasa juga. Bagaimana kalau kita sembahyang sambil mengirin? Mengirin ke rusuk kanan ke, kan? Ataupun mengirin ke rusuk kiri ke, kan? Maka wajib kita hadapkan ke kiblat muka kita ni. Kalau sembahyang sambil mengirin, kan, seluruh hadapan tubuh badan kita mesti kita hadapkan ke kiblat. Seluruh di hadapan sebelah depan badan kita, start daripada dahi kita ni, kita mengirin ni, cerita ni sembahyang sambil mengirin muka, dada, peha, betis, sebelah depan tubuh badan kita dah mesti menghala ke kiblat. Ingat tu, kan? Tengoklah cara kita sembahyang tu macam mana, kan? Itu kalau kata kita sembahyang sambil mengirin. Kalau kita sembahyang sambil bertelentang pula, selepas mengirin bertelentang, kan, tak boleh lah, sakit lah nak mengirin, nak duduk apa kiri berdiri pun tak boleh. Lepas tu nak duduk pun tak boleh, nak mengirin pun tak boleh. Baik, la sembahyang secara bertelentang. Serupa tu juga kalau sembahyang sambil bertelentang, kita kena letak bantai bagi tinggi sikit atas kepala ni. Nah, kalau kata mampu, kalau kata berkuasa. Nah, lapik belakang kita ni. Lapik belakang kita ni dengan bantai. Nah, supaya muka dan dada kita berhadap ke kiblat. Kalau boleh maksudnya. Kalau tak boleh, sakit tersangat-sangat dah, tak boleh nak angkat kepala pun, apalagi nak angkat dada bagi tinggi sikit, tak apalah, telentang sajalah, kan? Itu kalau boleh. Dan kemudian tambah lagi yang wajib kita hadapkan ke kiblat kalau kita sembahyang sambil bertelentang, iaitu dua tapak kaki kita. Ingat ni, esok mana nak tahu mayang sambil terlentang, eh? Kan? Dua tapak kaki ni perlu dihadapkan ke Kaabah, ke kiblat. Kalau kita semayang sambil bertelentang, ingat tu, ini tubuh badan kita ni, hak masa mana yang wajib dihadapkan ke kiblat, anggota mana yang wajib kita hadap ke kiblat. Baik, supaya sebut tak ni lah. Kalau kata dia boleh angkat kepala dia bagi tinggi, hadap muka dan dadanya ke kiblat masa bertelentang tadi. Kalau tak boleh nak angkat dada, boleh angkat muka je, lapik bantai lah maksudnya. Bantai ke, koshen ke, tilam ke, kan? Lapik bagi tinggi. Muka pun tak apa, muka sahaja yang berhadap ke kiblat. Tapi kalau kata nak angkit muka pun tak boleh, terlentang sahajalah. Hadaplah muka tu ke langit, cuma dua tapak kaki jangan lupa. Mesti hadap ke kiblat. Ini syarat bagi sah sembahyang. Kena ingat tu. Berhadap ke kiblat ialah syarat bagi sah sembahyang. Siapa sembahyang, ikutlah atas apa kelakuan, kelakuan sihat ke, kelakuan sakit ke tadi, tapi dia tidak berhadap ke kiblat, jawabnya tak sah sembahyang dia. Itu penjelasan dia, kan? Hak ghalibnya dada ni hak ghalib, hak kebiasaan kita sembahyang. Kita sembahyang cara orang sihat, boleh qiyam. Itu yang kita sebut wajib hadapkan dada ke kiblat, ataupun sembahyang sambil duduk. Lagu mana kalau sembahyang, orang tanya kita, kan? Lagu mana cara hadap ke kiblat orang yang sembahyang secara mengirin? Lagu mana cara berhadap ke kiblat sembahyang cara terlentang, orang tanya kita, kan? Kita pun kalau mana nak tahu kita nak buat lagu tu, kan? Sakit tak ada nak mangkit-mangkit, terlentang lagu tu. Sembahyang memang kita kena sembahyang, dada kita nak ada ke kiblat ke tidak? Tengoklah. Boleh ke tak boleh ke? Macam mana cerita lagu mana saya abang tadi tu?
Itulah syarat bagi sah sembahyang ni. Baik. Ya'ni apa maksud Masjidil Haram? Al-Ka'bah. Ya'ni Ain Ka'bah. Kita sembahyang kita ikutlah sembahyang cara orang sihat atau cara orang sakit tadi, kan? Maksudnya mesti kita hadapkan, ikutlah apa yang kita hadapkan, dada kita, muka kita ke, tapak kaki kita ke, di hadapan badan, tubuh badan kita ke, kan? Yang dihadapkan mesti kepada Ain Ka'bah. Dan Ain Ka'bah ni secara mudah, kan, maksudnya ialah empat persegi kotak Ka'bah tu. Baitullah kita duduk pergi di Mekah, kan, masuk dalam Masjidil Haram, nampak Ka'bah, kan, Baitullah pun orang panggil juga nama dia, kan, itu maksudnya. Tapi bagaimana, tapi adakah khusus maksudnya yang tu saja ke? Yakni empat persegi Ka'bah tu, dah jawabnya tidak. Nah, maksud empat persegi Ka'bah ni maksudnya, nah, iaitulah berhadap ke Ka'bah. Nah, berhadap ke Ka'bah ni termasuklah ruang udara. Nah, termasuklah ruang udara. Dia Ka'bah ni, kan. Kemudian yang atas Ka'bah tu ruang udara straight, umpama kalau kita buh kayu sebatang atas Ka'bah tu, empat segi dia tu straight sampai langit, di atas sama betul dengan Ka'bah, iaitulah Baitul Ma'mur, tempat ibadat malaikat, kan. Sekali lagi tak ke orang tanya kita, saya semayang di atas hotel tu 13 tingkat tu. Ka'bah duduk bawah tu, dada hadap, nak hadap ke mana? Kan? Kalau kita faham berhadap ke Ka'bah, maksudnya ialah Ain Ka'bah empat persegi, timbul persoalan. Kalau saya semayang atas kapal terbang ke tu, dekat Ka'bah sikit tinggi hotel tu. Kan? Berapa tingkat tak tahu. Eh? Ah, hotel Hilton lah, hotel apa tinggi-tinggi, hak duduk atas puncak atas tu. Depa ada hak bayang atas hotel pun ada. Ka'bah bawah tu tengok sayup je mata. Kan? Adakah perlu depa yang duduk tempat tinggi tu masa sembahyang dada depa kena tunduk lagu kita macam-macam nak menerap tu? Dah Ka'bah duduk depan, duduk di bawah. Kata suruh hadap dengan dada. Takut salah faham tentang tu ya. Kan? Jadi maksud Ka'bah di sini berhadap dengan Ka'bah yang empat persegi itu dan juga ruang udara Ka'bah. Dan ruang udara Ka'bah itu tinggi straight, termasuklah di dalam Ka'bah. Kan, mana nak tahu dia ada rezeki dapat masuk dalam Ka'bah. Kan, kemudian dia nak semayang dalam Ka'bah. Tak apalah, hadaplah tak mana pun dia panggil Ka'bah lah tu orang panggil. Hak tak maunya semayang tak berhadap ke Ka'bah atau ke mana ruang hak tinggi sampai ke atas tu, udara, ruang udara saat ni, yang tu tidak sah. Dah, jadi itu maksud berhadap ke kiblat. Baik. Jadi ditafsirkan Masjidil Haram dengan Al-Ka'bah ni seperti yang zahir pada kebanyakan riwayat. Nah, sebagaimana yang zahir maksud Masjidil Haram iaitulah Ka'bah, sebagaimana ada disebutkan Ka'bah ni dalam kebanyakan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi. Nah, yang memaksudkan, yang menyatakan, nah, hadap tu iaitulah ke Ka'bah. Maka ditafsirkan lafaz yang mutlak ini dengan makna yang muqayyad, bukan juga makna yang muqayyad. Maknanya lafaz yang Masjidil Haram umum. Sah. Kalau kata Masjidil Haram ni tambah pula, depa tambah pula berapa belah ekar lagi sebelah tu Masjid Baru tu. Nak sambung dengan Masjidil Haram. Nama Masjidil Haram besar.
Tapi muraknya apa? Muraknya Kaabah tu dalam tu, tengah-tengah tu. Lagi pergi hadap Masjidil Haram pula. Kan? Masjidil Haram tak semestinya kiblat. Kan? Masjidil Kaabah duduk belah ni, Masjidil Haram duduk belah ni, kita pergi hadap belah ni. Itu masjid, bukan Kaabah. Ha, baik. Habis datang situ. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil wajib kita berhadap ke Kaabah ketika sembahyang ni. Dalil yang kedua ialah hadis yang telah meriwayat oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi kepada Khalad anak Rafi', kepada satu orang sahabat yang bernama Khalad ibn Rafi', Khalad anak Rafi' Az-Zuraqiy. Baiklah, apa sabda Nabi? Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma staqbilil qiblata. Itu hadisnya. Thumma staqbilil qiblata, yang berarti apabila berdiri oleh engkau kepada sembahyang, maknanya berdiri, mana apabila hendak mengerjakan oleh engkau kepada sembahyang, itu maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka sempurnakan olehmu akan wudu. Maka terlebih dahulu ambillah air sembahyang, sampai sempurna. Itu maksud hadisnya. Maka berwuduklah oleh kamu sehingga sempurna. Sempurna ni mana sampai habis. Kamu ambil air sembahyang sampai kamu basuh dua kaki kamu. Nah, yang pertama rukun wuduknya basuh muka, lepas tu basuh dua tangan, kemudian sapunya kepala, kemudiannya basuh dua kaki. Segala rukun wuduk disempurnakan sampai habis. Tu maksud sempurna. Nah, lepas tu dah ambil air sembahyang cukup sempurna, kemudian berhadaplah olehmu akan kiblat. Dah selesai kita berwudu, kemudian kita berpilah berdiri tempat sembahyang kita tu. Kan? Kita pun dah mula nak solat, berdiri. Kalau sembahyang sambil berdiri, berdirilah. Kan? Kita berdiri di tempat sembahyang kita, terlebih dahulu hadapkan dada ke kiblat. Dah berdiri, dah berhadap dada kita ke kiblat, baru kita takbir. Allahu Akbar. Itulah cara sembahyang. Kan? Ada buat selalu tu, hak lagu tu lah. Hak kita duk buatnya, kena dah lah. Dah hak seperti mana yang baginda Nabi kita suruh kita buat. Artinya kiblat. Syahid kita lah ni nak cerita tentang berhadap ke kiblat. Nah, maka wajib sebelum kita masuk sembahyang tu lagi, kita berhadap ke kiblat supaya kita bertakbiratul ihram masuk sembahyang dengan keadaan kita tu tengah berhadap ke kiblat. Ya, sampai habislah sembahyang kita.
Dan kita hadapkan tubuh badan kita ni ke kiblat, dada ke, seluruh tubuh badan kita ke, tengoklah kan, lagu macam mana cara kita semayang tak sah ni. Habis tang situ, kemudian kata laginya al-musannif, mudah saja keterangan. Nah, keterangan maksud ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tak sah ni. Nah, jadi al-musannif kita dia nak huraikanlah tentang dalil yang pertama firman Allah tadi. Nah, kemudian dalil yang kedua hadis Nabi tak sah ni. Bagaimana huraian dia? Ha, begini. Difaham daripada firman Allah Ta'ala dan hadis yang tersebut itu, dah ayat Al-Quran hak kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang 143 tadi, kemudian hadis Nabi yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dah baik huraiannya macam ni, mudah saja kesimpulannya. Dituntut supaya kita berhadap akan Ka'bah pada tiap-tiap kali kita bersembahyang. Itulah ceritanya maksud firman Allah dan juga hadis Nabi tadi. Kita dituntut, kitanya disuruh, nah, supaya menghadap, supaya berhadap ke kiblat ketika kita mengerjakan sembahyang. Nah, ikutlah cara kita hadap tadi, dengan dada, dengan muka, dengan dada, dengan anggota, dengan dua tapak kaki kita. Ha, tengok cara sembahyang kita. Baiklah. Tersebut di dalam Syarah Raud karangan Syekh Zakaria Al-Ansari kita. Katanya, kata Syarah Raud, pengarangnya namanya Syekh Zakaria Al-Ansari, itu nama dia lah. Apa kata Syekh Zakaria dalam kitabnya Syarah Raud dan yang fardu dan bermula yang wajib? Ha, ni nak tengok selama ni kita semayang ada tak berhadap ke kiblat. Ha, jadi kena buat ghalib lah kan. Nah, kalau betul kita solat berhadap ke kiblat, sah semayang kita. Tapi kalau masa kita semayang kita dikira tidak berhadap ke kiblat saja je orang panggil semayang kita tu. Baik. Jadi begini penjelasan dia. Dan bermula yang fardu, yakni yang wajib pada berhadap kiblat itu ialah membetuli ainnya, ain kiblat, dengan yakin. Ini pada masalah kan orang yang dekat dengan Kaabah. Macam kita ni jauh, mana nak nampak Kaabah kan. Dan ini bagi masalah orang yang dekat dengan Kaabah. Orang yang dekat dengan Kaabah dia semayang berhadap ke kiblat ni dengan dua kelakuan, dua cara. Yang pertama dengan melihat diri bangunan Kaabah. Ini kita yang sembahyang dekat dengan Kaabah lah kan? Kita sembahyang dalam Masjidil Haram kan? Kita duduk dekat dengan Kaabah, maksud mudahnya nampak tak kan? Walaupun kita duduk belakang lagi kan, daripada Kaabah lah masjid, tapi kalau tengok nampak. Nah, baik, itu yang pertama cara melihat. Yang kedua dengan cara menyentuh Kaabah.
Dan pun juga dia ni dekat dengan Kaabah lah. Jadi orang yang sembahyang, dia sentuh Kaabah, dia tahulah Kaabah tu depan dia. Dengan cara menyentuh pun terbahagi kepada dua. Wa imma, yang pertama sebab dia ni buta. Dia ni buta lah, buta. Tak nampak, dia dekat pun tak nampak. Yang dia boleh tahu ya, bangunan itu ialah Kaabah, sebab dia pergi dekat, dia pegang, dia rasa, oh ni dia Kaabah. Lepas tu dia undur sikit, dia sembahyang lah. Kan? Ataupun kelakuan yang kedua ialah gelap gelita. Dia tak buta, tapi hari itu main masuk dalam masjid, current tak ada, gelap habis, tak nampak pun Kaabah. Bah jalan pelan-pelan pergi sampai dekat Kaabah, pegang, oh ni dia Kaabah. Kan? Nampak tak? Tak nampak, pasal gelap gelita malam kan. Lepas tu kan, dia undur, lepas tu hadaplah ke kiblat, hadaplah ke Kaabah. Dan dua orang ni, kalau sekiranya dia boleh melihat, maka dia kena lihat nampak Kaabah datang mana. Dan yang keduanya ialah dia sentuh Kaabah tadi. Inilah yang dimaksudkan dengan yakin. Tu dia kau kata dengan yakin tu. Nah, membetuli, nah, akan ain diri bangunan Kaabah dengan yakin. Nah, pada tempat yang hampir dengannya, yakni dengan kiblat, dengannya, yakni dengan kiblat. So pasal ni lah. Nah, maksudnya, contohlah kita ni masuk dalam masjid nampak Kaabah, bermaksud kita hampir dengan Kaabah. Maka semasa kita sembahyang, kita kena pastikan dengan yakin bahawasanya dada kita tu hadap ke kiblat. Tak boleh herot sikit pun tak boleh. Oh, nampak dah? Herot sikit pun tak boleh, kena tepat hadap dada kita tu ke Kaabah. Tu maksud dia. Katalah mic ni contohnya duduk depan Kaabah, seperti depan dengan mic ni, jauh bila tak apalah. Pastikan dada kita ni sama tengah, betul tepat lah menghala menghadap ke mic ni. Jangan kecoh sikit pun, sebab kalau kita terenjak sikit, walaupun sikit, tapi dah jadi mak, koi lama koi luah, koi lama koi luah, jarak dia, buka dia tu, nah, jarak kita dengan Kaabah. Sebab tu sikit pun tak boleh terenjak. Sebab tu kita yang duduk semayang dalam menjadi haram ni, dan kita nampak lah kan akan Kaabah, jaga-jaga, jangan duduk buat main mudah-mudah. Sekali dia buat terherot kiri ke, terherot kanan ke, jawabnya tak sah semayang. Pasal kita dikira semayang tak berhadap ke kiblat, nama dia. Seumpama ulama buat misal seperti kita tambat benang, tambat tali. Kan, Kaabah depan kita, katalah kita terjok. Okey, kita tarik benang tengok, sama betul dada kita. Lari banyak ah, dengan Kaabah tu. Kan, sebab tu tak boleh lari sikit pun. Nah, kena tepat, ikutlah belah kiri ke belah kanan ke belah depan belakang Kaabah ke, sama aja. Kan? Jaga-jaga hak ni. Pasal kita dekat, beza kita duduk jauh. Macam kita lah jauh daripada Kaabah. Kita hadap ke kiblat dengan zon saja, tidak dengan yakin. Yakin nampak, tengok dengan mata. Nah, boleh pegang sentuh dengan tangan pula. Kepada yang bisa, kepada yang buta atau yang gelap tadi ni. Itu hukuman dia. Itu hukum dia. Syarat bagi sah sembahyang. Hati-hati. Kan, bagi betul. Kecuali kita duduk balik dinding, walaupun dalam Kaabah, tapi duduk balik dinding, tak nampak Kaabah. Tak apa. Kita kira memadai dengan cara zon saja. Hadap kita tu ke kiblat. Tapi kalau nampak, betulkan dengan mata kita. Dada kita betulkan mata kita sama tepat, baru takbir. Allahu Akbar. Lagu tu. Dah? Baik. Kemudian
dan dengan zon atau pada kata dengan yakin, dan berhadap kiblat itu ialah membetuli ainnya dengan zon, dengan kuat pada sangkaan hati kita bahawasanya kita sedang berhadap ke kiblat. Bagaimana timbulnya zon pada tempat yang jauh daripadanya, daripada kiblat? Dah baik. Jadi kita yang solat ni dua keadaanlah. Wa imma kita dekat dengan Kaabah, wa imma kita jauh daripada Kaabah. Misalnya kita sekarang ni jauh daripada Kaabah. Sebenarnya orang yang macam kita yang duduk jauh daripada Kaabah, kita berhadap ke kiblat, ialah maksudnya kita berhadap kepada ain Kaabah. Bukan kita berhadap ke kiblat tu arah kiblat. Salah kalau faham lagu tu, tak betul. Nah, dia arah kiblat dengan kiblat ain Kaabah dengan arah Kaabah, dia tak sama. Arah Kaabah, kalau negara kita, kita duduk sini, Kaabah ialah sebelah barat. Tidak, ialah sebelah barat. Kan, itulah Kaabah kita. Jadi itu arah, jihah atau pihak. Dah. Jadi arah, arah barat, sebelah barat ni luar. Nah, dan Kaabah berada di sebelah sebelah barat lah. Ini bukan semua arah barat tu duduknya Kaabah. Tidak. Nah, tak, bukan macam tu. Dia adalah punya dia punya koordinat, koordinat dia, orang panggil koordinat dia tu. Kan? Berapa longitude dia, berapa latitude dia lah, apa semua. Kan? Itu buat cari kiblat. Kan? Nah, dia adalah kita dengan Kaabah berapa, kalau kata kutub utara kan, berapa darjah kita dengan Kaabah kan, berpandu kepada bintang kutub boleh, berpandu kepada bulan boleh, bintang-bintang di langit boleh, falak syar'i hak kira-kira hisab ni boleh, bolehlah, ada macam-macam cara. Dah baik. Jadi nak habaq ya, ramai dok salah faham. Dia faham yang dimaksudkan berhadap ke kiblat, eh, dengan cara ya apa orang panggil hadap ke betul-betul lah, ke kiblat dia yang orang dekat dengan Kaabah. Adapun orang yang duduk jauh dari Kaabah, kita hadap ke Kaabah ikut arah kiblat, arah Kaabah tu di mana. Bukan begitu, salah faham lagu tu. Yang sebetulnya sama ada kita ni dekat dengan Kaabah ataupun sama ada jauh daripada Kaabah, dan tetap kita berhadap ke ain Kaabah. Sama aja hadap ke din, ke bangunan Kaabah tadi tu. Bezanya orang yang dekat dengan Kaabah, dia berhadap ke Kaabah dengan yakin, sebab dia nampak dengan mata dia. Nampak tu dia, ni dia, tu dia dinding Kaabah. Maka dia pasti yakin. Nah, dia nampak Kaabah tu, maka semayang dengan keadaan yakin dada dia hadap ke Kaabah. Tu mana yakin. Kita yang duduk, yang duduk jauh ni, kita hadap ke Kaabah bukan cara yakin, sebab kita bukan nampak Kaabah duduk jauh. Eh, maka kita hadap ke Kaabah dengan cara zon. Zon ni maksud dia kuat sangkaan hati kita bahawasanya yang kita hadap itu ialah Kaabah. Itu makna zon. Zon atau yakin, tetap yang kita hadap ialah bangunan Kaabah. Zon ni timbul sebab kerana duduk jauh. Maka bagaimana cara kita mengetahui Kaabah tu berada di mana? Maka berlakulah tadi seperti kita buat tadi, kan? Seperti kita duduk mengira-ngira kiraan hisab falak ke, kan, kita tahu koordinat-koordinat dia, kan, berapa sudut darjah, kan, daripada kutub selatan
ke Kaabah, pusing kot melawan ni jam, lawan jam. Dia tak boleh kira kot arah jam, lawan jam. Kan? Macam ni 20 darjah, macam ni dia panggil berapa darjah. Semua ada sudut darjah di belakang, kosong darjah. Ada kira-kira dia. Kan? Cara mudah lah, cara asal. Ha, nanti lebih tepat lagi, ikut dengan tu tu. Kiraan itu adalah pula nak cara nak mengira-mengira dia tu. Kan? Melalui tengok bayang-bayang. Kan? Itu maka zon, timbul zon dalam hati. Arah ni lah Ain Kaabah. Ain Kaabah berada berbetuli dengan jarum, jarum ni. Kalau kata pakai pakai teropong, dia dah jarum dia. Kan? Pakai kompas pun dia dah jarum dia. Cuma kompas ni kurang tepat 100%. Tak tepat 100%. Kan? Dia boleh lah. Dia lari pun tak jauh, tak banyak. Kan? Ha, lagu tu masuk zon. Kan? Bukan masuk zon ni kita kita hadap ke kiblat dengan apa tu secara arah kiblat. Arah kiblat tu qaul lain. Tu pendapat lain. Nah, yang mengatakan boleh berhadap ke Kaabah dengan cara kita tahu di mana arah dia berada. Sebelah barat, itulah itulah arah pihak. Nah, di mana Kaabah kita berada. Itu cara cara apa mengikut arah kiblat. Hadu qaul dhaif. Qaul yang sahih yang mutamad hadap Ain Kaabah. Bukan kita hadap arah Kaabah tu di mana. Ha gitu dah. Baik. Seperti demikianlah zahir ibarat. Baik. Jadi yang kata sa'ni tu yang fardu pada berhadap kiblat itu dah sampai habis. Seperti demikianlah. Nah, demikianlah tak saat ni yang fardu pada berhadap kiblat itu membetuli ainnya dengan yakin sampai habis. Ialah zahir ibarat tafsiril munir lin nawawiyil bantani. Nah, apa tadi? Huraian tadi sebagaimana yang zahir daripada ibarat kitab Tafsiril Munir. Nama kitab tafsirnya Tafsiril Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ceritalah kan yang macam mana yang kita sebut tadi tu. Dia dalam mentafsirkan ayat istakbil apa tadi? Dalam mentafsirkan maksud ayat Al-Quran tadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram tadi. Tafsir itu jadi Syekh Nawawi Al-Bantani dia tafsirlah ayat tu. Ya, muradnya apa? Ha, baik. Katanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Bantan dan Indonesia tu. Pada tafsir ayat yang tersebut itu, mana? Tu firman Allah di atas tadi, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram" tu. Dalam mentafsirkan maksud ayat ni, katanya Imam Nawawi, Syekh Nawawi, dia kata apa? Istaqbil aynaha bisadrika fis salati wa in kunta ba'idan anha. Tu kata kan Syekh Nawawi lah. Dia kitab karangan dia banyak. Dan antara tafsir Munir. Dia ulama hebat. Dan duduk di Mekah lah. Kan kira ulama-ulama Mekah pun kan kira apa ni kira muliakan Syekh Nawawi ni bijak sungguh alim dia. Walaupun dia orang Jawi kita tapi macam orang Arab lah dia tu. Tafsir kitab-kitab Arab saja. Kitab-kitab karangan dia. Baik yang berarti berhadap olehmu akan zat Kaabah. Ingat zat tu. Zat tu jirim dia. Jisim Kaabah. Alah bahasa mudah lagi bangunan Kaabah. Lagi senang nak faham. Itulah benda yang sama je. Nah, jadi maksud ayat ni berhadaplah ni kata-kata Syekh Nawawi lah. Berhadaplah oleh kamu
akan zat Ka'bah dengan dada engkau di dalam sembahyang. Ha, ingat tu. Bukan arah Ka'bah. Tetapi bangunan Ka'bah yang kita nak kena hadap. Kalau arah Ka'bah tu sebelah barat, barat ni sikit luas ke? Kan? Barat-barat ni kan? Daripada barat ni utara selatan. Kan? Tu luasnya barat lah. Baik. Jadi maksudnya tak mana hak kata sebelah barat Ka'bah ni? Ha, tak ni lah. Di mana jirim Ka'bah? Yang tu perlukan kepada pengetahuan lebih lagi lah. Kan? Kita belajar cara-cara mengetahui kiblat kita tu di belah mana. Kan? Adalah kaedah-kaedah dia. Adalah dia punya sudut-sudut darjah dia. Kan? Latitude dia berapa, longitude dia berapa. Kan? Kita yang berada di sebelah benua khatulistiwa. Kan? Dengan arah Ka'bahnya sebelah barat, bagaimana jaraknya, ada kira-kira dia. Itu kena belajar lainlah pula. Kan? Kalau kita tak reti, turun orang yang reti, tak apa dah. Kan? Orang tu reti cara kiblat, turun dia lah. Kita tak reti apa satu. Kan? Tak belajar pun tentang hukum, tentang cara-cara nak cari, tentang nak mengetahui selok belok kiblat ni. Kemudian hadap tu tadi dengan dada engkau di dalam sembahyang. Tu. Sambung lagi huraian ayat Al-Quran tadi. Dan jikalau engkau itu ialah di tempat yang jauh daripadanya, daripada Ka'bah sekalipun. Walau sekalipun kamu duduk jauh dari Ka'bah macam kita ni, apa yang wajib? Ialah kita hadapkan dada kita juga kepada zat Ka'bah. Artinya baik sama ada kita ni dekat dengan Ka'bah ataupun jauh dengan Ka'bah, mesti kita hadapkan dada kita ke jirim bangunan Ka'bah. Tu maksud dia. Bukan di mana arah Ka'bah tu berada. Bukan. Tu reti dia. Baik, habis tang situ. Mudah saja. Maka ditafsirkan syatra itu dengan makna tilqa'a. Yakni apa arti tilqa'a? Yani berbetulan. Syatra ni dia ada banyak makna. Syatra ni antara makna dia ialah arah pihak. Itu yang barangkali timbul keliru. Setengah-setengah, ada setengah-setengah guru pun kalau mengajar tajuk ni dia pergi terkeliru. Dia pergi kata arah kiblat. Kalau kita cakap arah kiblat, dia jadi berubah maksud. Kan? Memang asal dia antara makna syatra tu ialah arah kiblat. Tapi adakah murad, adakah maksud dikehendaki daripada ayat ini syatra itu dengan maksud arah? Jawabnya tidak. Jawapan dia dimaksudkan dengan syatra di sini ialah tilqa'a. Tilqa'a tu dia pasang makna yakni berbetulan. Ka'bah duk betul sama betul dengan dada kita. Tu berbetulan. Tak kira duk semayang dekat dengan Ka'bah ke atau kita semayang jauh dari Ka'bah ke, Ka'bah tu mesti sama betul, berbetulan sama betul dengan dada kita. Dada kita mesti betul tepat menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Wa imma dengan secara yakin atau dengan secara zon. Tu sahaja. Bukan maksudnya arah. Kalau arah barat, jenuh. Kan? Asalkan matahari jatuh, barat lah.
kan? Matahari jatuh bukannya sama tempat jatuh dia dalam setahun, kan? Pergi kiri kanan, kiri kanan tempat jatuh matahari sebelah barat ni, ha, jenuh, berubah berenjak Kaabah kita sat lagi, kiblat kita sat lagi. Tu reti dia. Baik. Dan tersebut di dalam hasyiah Bujiyarmi atah iqna, sebuah kitab fiqah dalam mazhab kita Syafi'i, kitab al-iqna. Dibelilah 4 jilid. Dan hasyiahnya dipanggil Bujiyarmi. Dah kita ni hebatlah, kita ilmu fiqah dalam mazhab kita Syafi'i 4 rabu'. Baik, apa ibaratlah kita iqna'nya? Bahawa ada satu qaul pada mazhab Syafi'i. Katanya Hasyiah Bujiyarmi, ada terdapat satu pendapat ulama di dalam mazhab imam kita Syafi'i. Yakni ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i lah, yang mempadakan berhadap jihad Kaabah, yang mengatakan memadai boleh kita sembahyang menghadap ke sebelah arah Kaabah, iaitu sebelah barat. Ini baru perbahasan sebelah arah. Tadi bukan makna arah, makna membetuli. Tapi adalah qaul dhaif, pendapat yang dhaif, yang mengatakan, dan ulama yang mengatakan boleh itu contohnya seperti Imam Al-Ghazali, yang mengatakan kita boleh sembahyang berhadap ke arah Kaabah. Kita di sebelah negara timur, bermaksud apa ni, Kaabah kita berada di sebelah arah barat, arah. Jadi tak apalah hadap ke arah barat pun tak apalah, kan? Tapi pendapatnya sangat lemah, sangat dhaif. Kalau kata barat, barat ni luas, kan? Tiap-tiap hari sehari berubah arah kiblat kita sebelah barat. Pasti nak ikut matahari jatuh, kan? Sehari kot tu kiri, kiri, kanan, kiri, pipi, kanan pula, kanan, 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 ke tengah pula, ke kiri pula, barat, matahari jatuh, kan? Dia bukan nak satu arah saja. Baik, tak apalah tu. Tapi pendapat yang dhaif lah. Telah menghikayat akan dia, akan satu qaul ini, telah menceritakan akan satu pendapat ini oleh Syaikhul Islam, yakni Syaikh Zakaria Al-Ansari. Nama Syaikhul, gelaran Syaikhul Islam kita, di dalam Syarah Bahjah, sebuah kitab lagi karangan Syekh Zakaria, Syarah Bahjah. Dalam kitab Syarah Bahjah tu, Syekh Zakaria kata ada satu qaul yang mengatakan boleh kita hadap ke sebelah arah Kaabah, iaitu ke negara kita, hadap ke sebelah barat. Gitulah, kan? Itu maksud Syekh Zakaria lah. Baik, tak apalah, bolehlah kita nak taklid. Tapi kalau bolehnya qaul dhaif ni kita taklid masa darurat. Misalnya kita berhenti tengah jalan, kan, nak sembahyang, tak dan dah kena sembahyang, dah kena berhenti. Tempat tu pula kita tak tahu kiblat tang mana. Nak tengok kiblat ke matahari malam, nak nampak apa? Nak tengok bulan gelap, bintang pun gelap macam hari nak hujan, kan? Tapi kita tahu lah arah apa, sebelah barat, belah depan kita tu, katalah kita pun taklid qaul yang mengatakan, ada mengatakan boleh sembahyang berhadap ke sebelah arah Kaabah, kan, sebelah barat kan negara kita ni. Bolehlah. Tapi kalau boleh dalam keadaan waktu darurat, dalam waktu lega-lega macam ni, duduk main lah masjid dah, duduk tahu dah mihrab tu imam kot ni, duduk tahu dah Kaabah kot ni, tak payahlah nak pakai qaul dhaif tadi tu, kan? Pakai hak duk ada dah ni. Kan? Bukan kata nak pakai qaul dhaif ni suka-suka hati masa-masa mana aja. Tidak.
Bukanlah gitu reti dia. Nah, baik. Demikianlah yang zahir pada kebanyakan tafsir yang lain, yang selain daripada tafsiril Munir tadi. Pun lagu tu juga, nah, pada memaknakan syatra itu dengan nahwa jihah yang bermakna pihak. Baik. Jadi kata Jal Musannif, demikianlah. Demikianlah ni kembali ke mana ni? Tuh, ada satu qaul pada mazhab Syafi'i yang mengatakan memadai berhadap jihah Ka'bah yang zahir pada kebanyakan tafsir yang lain. Mana selain daripada tafsir Al-Munir? Daripada tafsir Al-Munir, Syekh Nawawi mentafsirkan makna syatra dengan makna tilqa'ah. Tapi ada setengah pentafsiran, ulama' mentafsirkan maksud ataupun makna apa tadi, syatra dengan makna nahwa ataupun jihah, yang mana kedua-dua ini yang bermakna pihak ataupun arah. Kan? Kalau kata arah, mana arah Ka'bah, pihak Ka'bah, kan? Bukan mana membetuli ain Ka'bah lah maksud dia. Ada dua bentuk pentafsiran, kan? Tapi yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i ialah syatra dengan makna membetuli ain Ka'bah, dan bukan dengan makna arah Ka'bah. Arah Ka'bah ada qaul dhaif yang mengatakan boleh. Tu pun juga makna dia juga syatra asal dia. Begitulah huraian. Baik, kita berhenti sekejap. InsyaAllah sekejap lagi sambung lain lah. Kita berhenti pada kata masalah kiblat. Jadi kita berehat lebih kurang 15 minit lah. InsyaAllah lepas tu sambung balik kitab ni. Baik, ila akhirihi. Wallahu a'lam.